Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita syukuri nikmat Allah ini Dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hubungan kita dengan beliau tidak pernah putus Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Yang kita kaji ini adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepadanya Itulah Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 15 16 Al-Mu'minun ayat 15 16 Jangan lupa tetap ta'awudz A'udzu <tik> billahi minasy syaitonir rajim Summa innakum dhazali summa kemudian proses kamu sebelumnya kamu hanyalah saripati makanan dari dalam tanah lalu kemudian kamu berubah menjadi mutfah sperma lalu kemudian berubah menjadi alaqah darah yang menempel di rahim Lalu kemudian kamu berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Lalu kemudian kamu berubah menjadi tulang. Lalu tulang itu dibalut oleh daging. Lalu kemudian kamu menjadi makhluk yang sempurna. Setelah itu kamu menjadi apa? Summa kemudian masih berlanjut lagi prosesnya inna. Inna sesungguhnya penekanan mana? Kum kamu wahai manusia. Ba'da setelah. Makanya ada salat qabliyah dan ba'da dia. Ba'da. Zalik. Setelah itu semua, setelah proses bla 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 yang sebelumnya tadi, setelah itu kamu semua akan menjadi mayit. Mayit. Mayat. La di pangkal ini la. Bukan la, tapi pendek. La. Kamu pasti akan mati jadi mayat. Summa innakum ba'da dzalika Sadarlah dirimu, wahai manusia! Ini sebenarnya kita sedang proses mapping pemetaan. Kalau kita sampai di suatu kota, kita ini sekarang sedang berada di mana? Oh, ternyata saya di sini. Tadi saya di sini, habis itu ke sini. Sekarang saya sedang di mana ini? Ternyata tidak lama lagi saya akan jangan sampai kita tidak tahu membaca peta buta. Oleh sebab itu, Ketika kita sudah tahu proses kejadian kita ternyata kita sudah melewati fase 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 ini dan sekarang kita masuk ke dalam proses berikutnya kita semua adalah lamaitun calon-calon mayat yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi kemarin semalam beberapa hari yang lalu kita pernah membahas bahwa ada yang namanya proses penciptaan manusia 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari sama dengan 4 bulan. Maka pada saat itu datanglah malaikat membawa roh, lalu kemudian roh bertemu dengan yang namanya jasad, di mana proses itu Proses ruh bertemu jasad disebut dengan tempat bernama rahim. Lalu apakah itu awal dari segala sesuatu? Tidak. Karena sebelum itu kita sedang berada di suatu tempat bernama alam roh. Bentuk jamaknya arwah. Roh satu. Arwah tiga plus lebih. Kita sudah berada di alam arwah. Lalu roh kita yang ketika itu belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, -sum, belum ada bulu berubah bertemu dengan jasad selama sembilan bulan sepuluh hari. Setelah itu kita akan ke mana? Sekarang kita sedang berada di alam yang baru. Inilah disebut dengan alam dunia. Berapa lama kita berada di sini? kita akan berada di sini selama 63 tahun. Insya Allah mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang daripada itu, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup sampai seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudahan engkau berikan, mudah-mudahan umur itu menambah amal-amal amal-amal. Tapi andai kau matikan, kami mematikan kami malam ini wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli mati malam ini berhenti dari segala perbuatan dosa setelah itu ke mana akan pergi inilah yang disebutkan dalam ayat yang ke-15 surat al-mukminun summa <tuh> innakum ba'da dzalika disebut dengan mayit alam itu alam tempat mayit itu disebut dengan barzakh barzakh Ini laut Ini sungai Antara laut dan sungai laut asin sedangkan sungai tawar Tapi kenapa air sungai tidak asin padahal dia sama-sama air Bainahu ma barzakhul la فبأي آلاء ربكما تكذبان Bainahuma, antara laut dan sungai ada barzah pemisah لا يبغيان maka air laut tidak akan mungkin melompat ke sungai Fabi ayi ala irabiku Mengapa masih kau dustakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa hubungan barzakh ini dengan barzakh ini? Pemisah antara air laut dan air sungai disebut dengan barzakh maka ada alam yang memisahkan alam akhirat dengan alam dunia alam terakhir yang akan kita tempuh adalah alam walal akhiratu khairul lakaminal ula akhirat lebih baik daripada ini wal akhiratu khairu wa akhirat lebih baik khair akhirat abqa lebih kekal lebih kekal lebih baik daripada ini maka pemisah itu disebut dengan alam barzah. Inilah yang memisahkan: dia tidak disebut dunia karena akhirat belum tiba, dia tidak disebut akhirat karena dunia masih ada. Kalau ini sudah hancur semua, baru dia disebut akhirat. Maka pemisah antara akhirat dengan dunia disebut dengan alam barzah. Summa innakum ba'da zalika lamaitun Satu, dua, tiga, empat, lima Proses pemetaan diri di manakah kita sekarang berada? Biasanya kalau kita masuk ke gedung, ke mall, ke gedung besar Posisi Anda sedang berada di lantai sekian Bila terjadi kebakaran, segala berkumpul di tempat ini anda sekarang sedang berada di sini. Tak lama lagi Anda akan pindah. Innakum ba'da lamaitun. Berapa lama lagi? Nantikan setelah yang berikut ini. Di sini kita namanya roh. Di sini kita bernama janin. di sini kita bernama mayat katanya hantu enggak enggak ada hantu kita mayat di sini kita bernama kadang-kadang kita disebut dengan insan kadang-kadang kita disebut dengan bashar kadang-kadang kita disebut dengan manusia lalu kemudian setelah itu kita pun akan kembali kemari masuk ke dalam inilah dia ayat yang disebut Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-16 Summa innakum yawmal qiyamah Summa innakum yawmal qiyamati tuba Enam 16 Summa kemudian proses berikutnya Inna sesungguhnya kum kamu yaumal qiyamati pada saat hari kiamat nanti asun kamu akan dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala waktu di alam roh kita hidup hidup kita tidak mati pindah ke alam rahim kita juga hidup kita tidak mati di alam dunia masih hidup masih pindah ke alam barzakh Apakah kita di alam barzah itu hidup? Hidup. Katanya mayat itu mati. Kalau mayat itu mati, maka untuk apa kita mengucapkan salam di kubur? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun ya al mustaqdimin al mustaqhin. Nas'alullah alana ala walakumul afiyah. Doa itu diajarkan dalam hadis sahih apa kata Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau lewat di makam mulut yang diam saja, tapi ucapkanlah salam kepada mereka. Nabi datang ke sumur tua tempat pembuangan jenazah orang-orang kafir musyrik. Laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Kata Nabi. Ke dalam sumur itu. Kami sudah mendapati janji Allah yang benar. Wahai kalian orang-orang kafir musyrik yang berada di dalam sumur tua, apakah kalian sudah mendapatkan janji Allah? Sahabat heran, apa yang kau katakan ya Rasulullah? Kalian tak dengar. Lalu kemudian mereka berkata, itu Hamzah sudah mati. Hamzah sudah mati. fi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tashurun. Tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu tak dapat merasakannya. Oleh sebab itu kita senantiasa hidup, hidup di alam roh, hidup di alam rahim, hidup di alam dunia, hidup di alam barzah dan kita akan hidup kekal selamanya di dalam surga Jannatul Firdaus. Di antara empat alam, lima alam ini, mana alam yang paling mengerikan? Mana alam yang paling melalaikan? Nih, ini sebentar sekejap saja. Tapi resiko yang akan diterima. Dua alam telah berlalu. Alam roh sudah. Alam rahim? Sudah. Dua alam? Belum. Alam barzah? Belum. Alam akhirat? Belum. Dan sekarang kita sedang berada di sini. Di sinilah orang banyak silap, banyak hilap, banyak lupa, banyak lalai, banyak tergelincir. Oleh sebab itu kita saling mengingatkan dalam kerangka. Wa tawasaw bil haq, wa bil Tak ada di antara kita yang ingat alam arwah. Tak ada di antara kita yang ingat alam rahim. Kita mungkin baru mengingat memori pertama di umur kelima belajar berjalan pun kita tak ingat kapan kita jatuh saat telungkup, saat tengkurap. Kita hanya ingat saat jatuh belajar naik sepeda. Lalu kemudian alam ini belum dan kita belum pernah berkomunikasi dengan mereka yang pernah pergi ke sana. Melainkan hanya dalam mimpi semata. Itu pun mimpinya pasif, hanya menerima berita. Kita belum pernah meminta request. Oleh sebab itu apa maknanya? Betapa kita kalau tidak melalui wahyu ini tak dapat dicerna oleh akal. Oleh sebab itu sebagian orang yang tidak percaya kepada wahyu, tidak percaya kepada agama. Apa itu omong kosong itu semua Tidak ada itu alam arwah Tidak ada itu alam pertemuan dengan roh Tidak ada itu alam barzah Tidak ada Hidup hanya sekali Buatlah sesuka hati Hidup hanya sekali Buatlah dosa sampai mati Hidup hanya sekali Mabuklah semabuk-mabuknya Sampai masuk paret comberan mati Dalam keadaan mabuk Nauzubillah maka dalam lubuk hatinya yang paling dalam dia berkata sebenarnya Allah itu ada sebenarnya kita ini dicipta sebenarnya kita ini adalah calon-calon summa -calon. innakum ingat-ingatlah mati orang kalau tidak mengingat bahwa dia akan mati tapi biasanya hanya nasihat saja ingat mati ingat mati ada yang lebih kuat lagi daripada mengingat mati apa itu buka Jenazah itu lihat baik-baik, antarkan kalau perlu. Kita yang masuk ke dalam liang lahat, miringkan ke arah kiblat. Setelah dimiringkan ke arah kiblat, jangan lupa menempelkan hidung jenazah kena ke tepi tanah. Miringkanlah jenazah tiga orang: satu menyambut kepala, satu menyambut pinggang, satu menyambut kaki. Letakkan ke dalam, miringkan. dalam harapkan ke arah kiblat, melihat langsung nyata. Ada pelajaran wa bil mauti wa iza. cukuplah kematian itu sebagai nasihat, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang disampaikan oleh para khatib kita di mimbar yang menggelegar. Ada nasihat yang disampaikan oleh para ulama kita. Tapi ada nasihat yang diam seribu bahasa, nasihat yang tidak pernah berbunyi dan bersuara. Nasihat apa itu? Wa bil mauti wa Mengingat-ingat bahwa kita akan juga mati menghadap Allah. Di saat berada di dalam liang lahat itu barulah tersadar kita mana harta yang banyak, mana rezeki yang dicari pagi, petang, siang dan malam, mana anak sahabat kerabat menantu, mana buah hati belayan jiwa. Sampai masanya kemudian akan diturunkan tanah pelan-pelan ke dalam, kemudian semua akan naik ke atas dan tinggallah sebatang kara sendirian. Paling lama mereka bertahan dua tiga hari berdoa, Allah maafirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa ja jannata setelah itu tinggallah semuanya. Thumma innakum ba'da zalika Dunia ini melalaikan. Kalau tidak terus kita introspeksi diri, makanya Nabi memberikan satu amalan. Baca Quran amal soleh, berzikir amal soleh, puasa amal soleh. Tapi ada satu amal soleh. Man syahidal janazata, ikut menyaksikan jenazah. Lahu khirat. Waman syahidal janazah tahatta tusalla alaiha Siapa yang menyaksikan jenazah sampai sholat Maka dia dapat satu qirat Kalau sampai menguburkan Lahu qiratan Apa dua qirat itu ya Rasulullah Mithlul jabalainil azimaini Seperti dua bukit Uhud yang besar Kita lanjutkan setelah yang berikut Thumma innakum ba'da thalika lamaytun Kau mau hidup dengan cara sekuler, silakan. Mau mengikut jejak Fir'aun, silakan. Mau mengikut langkah-langkah korun, -langkah silakan. Lama gitu kamu semua akan tetap menjadi mayat. Oleh sebab itu apa yang ingin disampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran melalui cerita Ibrahim dengan Namrus, Musa alaihissalam dengan Fir'aun, ada pula cerita tentang korun, ada pula tentang Nabi Isa alaihi salam dengan musuh-musuh dakwah. Ada pula tentang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahu asyda wal lal kufar ruhama tarahum sujadan. Itu semua tak lain tak bukan adalah untuk mengerti posisi bahwa kita hanya sekejap sementara saja di sini sampai pada akhirnya akan masuk kemari. Bayangkan kalau meninggal tahun 1111 mudah cara ngingatnya 1111 siapa itu Imam Al Ghazali Imam Al Ghazali meninggal tahun 1111 sekarang tahun 2019 jadi sudah berapa ribu tahun Imam Al Ghazali di dalam yang barzah tapi bayangkan setiap detik pasti ada orang yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin Ihya Ulumuddin Bayangkan kalau kita meninggal tahun 256. Sekarang sudah tahun 1440. Artinya sudah di alam kubur 1200 tahun. Siapa itu 256? Imam Al-Bukhari. Tapi setiap detik pasti ada orang yang berkata, rawahul Bukhari, riwayatkan Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, Bukhari, Bukhari. Indah kematiannya. Maka kalau cerdas al siapa itu orang yang cerdas mandana nafsahu amila lima ba'dal maut maka beramallah berpikir setelah mati tetap mengalir ayo orang-orang yang kaya-kaya inginkah tetap dikenal sepanjang masa bangun masjid Hai orang yang banyak uang apakah engkau tetap ingin mengalir sampai zalika lamayitun bangun pondok pesantren sekolah untuk anak yatim Adapun yang ini tinggal hanya sekedar kenangan semata. Itu dulu rumah orang kaya Pak Ustadz. itu dulu rumah penguasa itu dulu. Sekarang sudah diambil oleh akhirnya tak lagi berkesan. Summa innakum ba'da <thalika> lamaytun dan puncaknya adalah summa innakum yaumal qiyamati <'asun> Kemudian nanti kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Selesai alam barzah, ditiupkan sangka kala. sama umfatarat langit terbelah, wa idal kawakibun tasarat. Lapisan ozon yang 600 km tebalnya itu tiba-tiba terbelah, fus. Masuklah uap panas dari atas, meteor-meteor berterbangan masuk ke dalam Sedangkan sebesar bola kasti saja meteor jatuh, bam, menjadi danau. Bagaimana kalau sebesar bola sepak, sepak bola masuk, sebesar kulkas meteor masuk. Hancur kita berterbangan. Wa sam, nujum, planet-planet. Idha syamsu kuwirat digulung itu. Syamsu, matahari kuwirat digulung. Tak tahu apa yang terjadi. Wa kawakibu tasarat planet-planet bertabrakan ambil tasbih gunting ambil tasbih di atas gunting potong ketika butiran tasbih berhamburan begitulah planet-planet Neptunus Merkurius Mars Venus Matahari Bulan Bintang hancur berkeping semuanya pada saat itu kita hanyalah butiran-butiran debu di atas Wataran NASA Sukarau kau lihat manusia saat itu seperti orang yang mabuk terombang ambing Wama hum bisukara mereka sebetulnya bukanlah orang yang mabuk Walakin azab Allahi syadid Tapi saat itu adalah azab Allah yang amat sangat mengerikan Summa innakum yawmal qiyamati tub'asun Kamu akan bangkit menghadap Allah Bangkit dari kubur Ada yang bangkit dari kubur itu bagaimana dia? Ya kumu minal kama yakumul ladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Ada orang yang bangkit bangun dari kubur itu seperti orang yang kerasukan setan. Siapa dia? Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la illa yaqumul syaitanu minal mas. Ada yang bangkit dari kubur itu kepalanya dalam bentuk keledai. Siapa dia? Inilah orang yang mendahului imam. Ada yang bangkit dari kubur itu dibangkitkan bersama orang-orang yang zalim, dibangkitkan bersama Firaun, dibangkitkan bersama Qarun. Siapa mereka? Al mar'u ma'a ahab wahusyira yaumal qiyamati ma'ahum man tashabbaha biqaumin siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum maka dia anggap bagian dari kaum itu wahusyira yaumal qiyamati ma'ahum dan nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi ada pula orang yang dibangkitkan dia pandang kanan kiri, muka belakang, atas bawah, semuanya malaikat-malaikat. Aku bukan malaikat, aku bukan jin, aku manusia. Kenapa aku dibangkitkan bersama malaikat? Al mahiru bil Quran, orang-orang yang mahir membaca Al-Qur'an. Ma'as safaratil kiramil bararah Akan dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat Ada pula orang yang nanti menghadap Allah Di atas kepalanya Tajum minan nur Ada mahkota dari cahaya Ada yang dapat mahkota, ada yang tidak Mengapa ini di atas kepalanya ada mahkota? Inilah orang-orang yang mendidik anak-anak generasi Qur'ani Sekarang kita menanam Itu yang akan kita tuai Menanam angin Menuai badai Menanam padi, rumput pasti akan ada. Menanam rumput tidak akan pernah muncul padi. Oleh sebab itu, tangan mencincang, kata pepatah Melayu, bahu memikul. Apa yang kau cincang, kau potong saat ini, itulah yang akan kau pikul di hadapan Allah. Sebenarnya, dari dua ayat ini kita sedang diingatkan menjadi makhluk yang bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita fikirkan. Apa yang kita program rencanakan ke depan, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, andai tidak ada hari kiamat. Sampai hati ustaz mengatakan, "Allah tidak adil, betapa kita tidak dapat menuntut apa-apa, seandainya tidak ada hari kiamat." Di antara keadilan Allah dengan adanya hari kiamat. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan Ayat 15-16 ini Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kajian dari dua ayat ini Adalah Mengenai Fase setelah Kehidupan di dunia Kemudian yang ingin saya tanyakan Bagaimana caranya Supaya kita selamat bahwa kita hidup sebentar seperti yang Ustadz sampaikan, tapi nanti di alam akhirat itu sangat panjang. Bagaimana cara supaya kita selamat di akhirat Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana supaya kita selamat melalui ini? Alhamdulillah di alam arwah sudah selamat, di alam rahim selamat, di alam ini agak-agak selamat. Yang dua ini bagaimana selamat? Insya Allah kita akan bahas setelah yang satu ini. Bagaimana supaya kita selamat? Kita selalu memohon doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma sallimna wa salim imanana wa salim awladana wa salim. Selalu minta selamat, selamat. Doakan saya Ustaz, semoga selamat. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa fi amrina hadza siapa yang mengikut jalan bukan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahwa raddun mardud tidak diterima wa may yattari ghairal islami dinana siapa yang tidak mengikut jalan yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam falai yuqbala minhu dia tidak akan diterima wa huwa fil akhirati minal khasirin di akhirat dia hanya akan termasuk orang yang rugi syarat pertama ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab membawa lembaran Taurat. Nabi tanya, "Apa itu Umar?" Taurat. tangan sini." Nabi sobek Taurat. "Wallahi Umar demi Allah, kalau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup hari ini, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pasti ikut aku." Kul, katakan pada mereka ya Muhammad, In kuntum tuhibbun Allah, Kalau memang kalian cinta kepada Allah Fattabi'uni Ikuti aku Kalau ada orang berkata Ashadu an la ilaha illallah Titik tak diterima Sampai dia berkata Wa ashadu anna muhammad Rasulullah Itu yang pertama Yang kedua Senantiasa belajar Jangan pernah berhenti belajar Karena kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah, Ummu Salamah. Mereka bersama Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Zubair bin Al-Awwam. Mereka bersama dengan Nabi. Tapi kita tidak. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala hidup jauh. Oleh sebab itu titik temu kita dengan mereka hanya dari pintu ta'allum belajar. Cari para ulama. Al-ulama warasatul anbiya ulama. Ikut para ulama, jangan pernah merasa selamat sendirian. Kita ikut mereka, kita mohonkan kepada mereka agar mengajarkan kita kebenaran-kebenaran. Lalu, kemudian setelah mendapatkan ilmunya, jangan lupa amal. Ini ilmu sudah, yang ketiga adalah amal. Ikut syariat Muhammad SAW, belajar kepada ilmunya para ulama, ilmu itu mesti diamalkan. Apa amalnya? Adwa muha wa inqalla. Amal yang kontinu berkesinambungan wa inqalla. Walaupun sedikit. Sedikit amalnya, tapi berkelanjutan. Gitu. Kamu sudah sholat? Alhamdulillah Ustaz. Sholat. sholat apa? salat maghrib. Loh, yang lain? Kata Ustaz kan walaupun sedikit tapi berkesinambungan. Oh bukan itu maksudnya. Yang wajib ya tetap subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin ada amalan-amalan khusus mengamalkan solawat, mengamalkan sholat-sholat sunat, tidak terlalu banyak, tapi serius. Bersedekah, tiap bulan mungkin, tak pernah dia ceritakan pada orang, ada beberapa beras yang dia berikan untuk fakir miskin, anak yatim. Nah, ini semua yang akan menyelamatkan kita dari semua yang merusak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang rela mengorbankan dunia akhirat yang kekal abadi dengan dunia yang sementara karena tidak ada ilmu. Kenapa orang punya ilmu tapi kemudian tidak mengamalkannya? Berarti ada krisis di dalam dirinya. Oleh sebab itu, maka jangan pernah cukup pada ilmu saja. Orang yang ilmu bila amalin tanpa ada amal sama seperti pohon yang berdaun lebat, hanya sekedar orang bernaung saja. Tapi sampahnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ya sebab itu bila ada orang-orang berilmu belum beramal, yang salah itu banyak yang salah, tapi kita bangunkan kita ajak, Kita buat sebuah komunitas, masjid kita ramaikan. Maka insyaallah benih iman yang dibawa iman kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiram dia dengan ilmu, setelah itu kemudian berbuah dia dengan amal dan kemudian jangan sampai buahnya busuk, maka dijaga dengan ikhlas. Setelah itu, siaplah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan setelah yang berikut. Benih-benih iman yang sudah kita bawa, bala syahidna, jangan sampai benih iman ini mati siram dia, siram dengan ilmu ngaji, ngaji, ngaji. Setelah disiram, dia pun menjadi pohon yang besar, jangan sampai dia pohon tidak berbuah, maka dia mustika. Kadang ada pohon yang dipotong dahannya, potong keliling. Kenapa? Biar supaya buah. Artinya apa? Ada hal-hal yang agak menyakitkan sedikit. Mungkin kata-kata kita keras, tapi sebenarnya niat kita baik supaya dia beramal. Tapi setelah buahnya bagus, jangan lupa itu harus dibungkus pakai plastik. Kalau tidak dia nanti akan berulat. Bagus dari luar kita ke dibelah tidak dimakan. Maka dia apa? Dijaga dengan keikhlasan. Insya Allah setelah kita amalkan yang empat ini, ikut syariat Muhammad SAW, bertanya kepada alim ulama dengan belajar, ngaji, kemudian kita amalkan, kita ikhlas, maka Allah akan menyelamatkan kita insyaallah amin ya rabbal alamin ada pertanyaan lain baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Menanya menanya, kapankah kita bisa dikatakan ilmu dan amal itu bisa berbuah Ustaz? terima kasih Ustaz. ilmu dan amal bisa berbuah baik Laisal ilmu bikasratir riwayah Ilmu itu bukan orang yang banyak meriwayatkan Saya riwayatkan dari Imam Muhammad bin Idris al shafii Telah berkata Imam Malik bin Anas Telah berkata Imam Abu Hanifah Telah berkata Imam Nu'man bin Sabit Telah berkata Imam Sangat banyak Bukan itu ilmu itu Ilmu itu adalah ketika dia berubah menjadi amal Oleh sebab itu Syekh Ali Jum'ah Mengkritik terjemah ilmu dengan knowledge, knowledge, kata Syekh Ali Jumah, ini terjemahan yang salah, kata dia. Karena knowledge dalam bahasa Inggris itu ilmu, hanya pengetahuan semata. Banyak mereka yang belajar Islam, belajar dia Islam di universitas Islamic Studies, di fakulti Islamic Studies, kajian Islam apa itu Islam secara etimologi, Islam terminologi, sejarah Islam, hukum Islam, sejarah Islam, budaya. Ngerti, tapi tidak mengamalkan Islam. Ini knowledge. Sedangkan dalam Islam, ilmu itu, kalau dia tidak bermanfaat, itu bukan jadi ilmu, malah jadi la'anat. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yamfa. Jangan sampai punya ilmu, tapi tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita selamat dari itu semua, insyaAllah. Allahumma... Inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut padamu. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tidak diperkenankan. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.